Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat? Mudah-mudahan sahabat sekeluarga dalam keadaan sehat walafiat, dianugerahkan rezeki yang melimpah berkah dan juga halal, amin. Baik sahabat, pada kesempatan kali ini saya akan mendokumentasikan. Kali ini saya akan kembali melakukan unboxing dari paketan yang baru nyampe. Ini merupakan paketan handphone sahabat, Samsung Galaxy M32, sebagai apa ya, ya upgrade lah gitu. Mudah-mudahan Samsung ini sesuai ekspektasi atau sesuai deskripsi. Ini saya beli dari distribusi ponsel ya, dari Jakarta Pusat. Beli kemarin hari Minggu, 24 jam kemudian alhamdulillah sudah nyampe karena menggunakan JNE Yes. Ya, untuk mempercepat, untuk mempersingkat waktu, mari kita unboxing paketannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sobek aja ya. Dari segi packingnya sih sangat aman. Soalnya ininya apa namanya, bubble wrapnya cukup tebal. Terlalu tebal mah dia agak susah bukanya. Kayaknya sih nggak, mudah-mudahan ada bonus showcase atau tempered glass gitu. Nah ini sahabat khususnya Samsung Galaxy M32. Di sampingnya sebelah sini ada apa? Kayaknya masih disegel ya. Masih disegel. Dah. Coba kita buka plastiknya. Bismillah. Yes. Biasanya untuk handphone-handphone sekarang ini kalau nggak salah, ketika diaktifkan maka garansi akan mulai berjalan. Makanya sih ini benar-benar masih disegel. Kita sampingkan. Coba ini bukanya di mana ya? Kayaknya didorong deh. Tidak ya? Masih disegel. Oh, ininya masih disegel juga ternyata. Di sebelah sananya masih ada segel. Oh, di sini juga. Jadi kalau di segel gini kita jadi yakin sih, dalam artian belum diapa-apain gitu ya. Bismillah. Kita buka lagi. Nah ini unitnya sahabat. Ini kalau nggak salah dia dimensinya itu 6,4 itu 6,5. 6,4. Ini unitnya. Coba kita lihat ada apa lagi. Itu. Ini kepala charger alhamdulillah masih ada. Ada apa lagi ya? Terus ini casan kabel USB atau kabel casan lumayan panjang, sudah tipe C pastinya. Kayaknya apa? Itu ada kunci SIM. Nah itu ada juga SIM injector nih. Ini apa ini?
itu ini garansi kayaknya. Ya udah, simpan ini di dus aja lah. Kita buka gitu. Kita cukup aja. Kayaknya cukup aja dulu sahabat untuk sementara unboxing kali ini. Mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi sahabat semua. Bagi sahabat yang mau ganti handphone, bisa Samsung Galaxy M32 ini menjadi referensi patut dipertimbangkan sahabat. Di sini ada 4 kamera. Kamera belakangnya itu 64. Terus ada kamera tambahan. Terus yang kamera depannya itu kalau nggak salah 20 megapiksel. Ini tuh varian RAM 6GB dan internal 128GB sahabat. Nah mungkin untuk sementara itu dulu. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Salam dan doa untuk keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.